Salam sahabat belajar. Let's learn English with Miss Rizka. Right now, we will learn about greeting, parting, thanking, apologizing. Yang termasuk dalam greeting yaitu mengucapkan salam atau memberikan sapaan kepada orang-orang yang kita temui. Contohnya, good morning, good afternoon, good evening. Sedangkan good night tidak termasuk greeting, tapi termasuk salam perpisahan. Karena dalam good night berarti kamu mengucapkan selamat tinggal kepada teman atau sahabat yang kamu temui. Kapan waktu yang tepat mengucapkan good morning, good afternoon, good evening? Kita ucapkan good morning saat pagi hari, sejak matahari terbit hingga tengah hari. Good afternoon kita ucapkan sejak tengah hari hingga matahari terbenam. Good evening diucapkan saat matahari tenggelam hingga dini hari. Setelah menyapa dengan good morning, good evening, good afternoon, tentu kamu akan menanyakan kabar temanmu. Caranya, ucapkan, hi, how are you? Bagaimana menjawabnya? Kamu bisa berkata, I'm fine, thank you. Ada baiknya, kamu juga menanyakan kembali, bagaimana kabar temanmu? Jadi, kamu akan mengucapkan, how about you? Setelah saling menyapa dan menanyakan kabar, kamu bisa melanjutkan pembicaraan mengenai hal-hal yang lain yang kalian sukai. Setelah lama berbicara, mengobrol dengan temanmu, tiba-tiba kamu akan mengucapkan perpisahan. Bagaimana mengucapkannya? Bye. Goodbye. I have to go now. See you later. See you soon. Take care. Until tomorrow. Good night. Selanjutnya, mengenai ucapan terima kasih. Bagaimana mengucapkan terima kasih? Berikut ungkapan-ungkapannya. Thanks. Thank you. Thanks a lot. Thank you so much. Thank you very much. I appreciate your help. I'm so thankful for this. Seseorang mengucapkan terima kasih kepadamu, tentu kamu harus meresponnya. Bagaimana merespon ungkapan terima kasih? Sure. No problem. You're welcome. You're quite welcome. Don't mention it. Don't worry about it. It's my pleasure. Sahabat belajar, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu apologizing. Apa itu apologizing? Apologizing berarti meminta maaf. Bagaimana meminta maaf dalam bahasa Inggris? Mari sahabat belajar, pelajari ungkapan-ungkapan meminta maaf. I'm sorry. Please forgive me. Excuse me for. Pardon me for this. I'd like to apologize for. It is my fault. Please accept my apologize for. I'm terribly sorry for. Berikut cara merespon permintaan maaf. Never mind. That's all right. That's okay. It doesn't matter. Don't apologize. Don't worry about it. I quite understand. Sahabat belajar, terima kasih sudah belajar bersama Miss Rizka. Thank you. See you next.